Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya, selamat datang kembali tentunya bersama saya. Nah, jadi pada pembahasan kali ini yang akan kita bahas adalah 3 jenis postingan yang orang lain bisa memberikan untuk apresiasi dalam bentuk gift ya, untuk di bagian fitur bintang, teman-teman ya. Artinya, 3 postingan ini, jadi artinya 3 postingan yang akan kita bahas ini merupakan 3 postingan yang bisa mendapatkan apresiasi dalam bentuk bintang ya, ataupun ketika orang lain memberikan bintang kepada kita, maka di sini kita bisa mendapatkan penghasilan dalam bentuk dolar ya. Jadi gift ya, jadi berupa gift ya. Jadi ada 3 versi postingan yang bisa orang lain memberi gift ataupun bintang kepada kita. Nah, apakah untuk 3 postingan tersebut? Nah, kita akan bahas di video kali ini ya. Dan terkhusus untuk di Facebook profesional maupun fanspage Facebook, teman-teman ya. Nah, oke, jadi buat teman-teman yang mungkin baru membangun untuk fanspage Facebooknya dan juga Facebook profesional, saya doakan semoga cepat mendapatkan banyak pengikut dan juga cepat kejar jam tayang untuk di bagian fitur monetisasi stream. Oke, jadi penghasilan kita itu bisa didasarkan dari 6 fitur monetisasi di Facebook ya, dan pastikan teman-teman sudah mendapatkan fitur monetisasi real ataupun fitur monetisasi stream ya. Jadi dari 2 fitur monetisasi tersebut, nantinya video kita itu akan muncul iklan ya, dan dari iklan tersebutlah kita akan mendapatkan penghasilan dari Facebook ini. Nah, oke, jadi banyak juga yang sudah berkomentar teman-teman ya, karena di sini ya untuk yang banyak sukses itu adalah di ibu rumah tangga teman-teman ya, karena untuk di Facebook ini memang untuk saat ini untuk tips memasak ataupun tips pembuatan kue itu memang banyak diminati ya. Jadi sehingga saat ini untuk ibu rumah tangga itu sudah banyak menjadi konten kreator untuk di Facebook ini. Dan tentu walaupun kita ya masih baru untuk di Facebook ini ya, kita juga harus semangat teman-teman ya tentunya. Jadi kenapa mereka bisa, kita tidak ya. Jadi intinya seperti itu. Jadi memang untuk saat ini jika kita cek untuk di Facebook itu kebanyakan adalah ibu rumah tangga ya yang membuat sebuah video, dan mereka juga sudah berhasil ya. Kemudian mereka juga banyak membagikan untuk penghasilan-penghasilan mereka. Nah, jadi intinya untuk di Facebook ini bisa kita jadikan kerjaan sampingan ya teman-teman. Jadi bisa menambah untuk penghasilan kita, walaupun hanya bermodalkan dari HP saja, dan juga bisa kita kerjakan di rumah ya, karena untuk video di Facebook sendiri tidak begitu formal ya. Jadi video apapun keseharian yang kita lakukan itu bisa kita upload di dalam Facebook ini ya, dan teman-teman juga bisa manfaatkan untuk video real agar jangkauan dari Facebook profesional maupun fanspage itu bisa luas. Nah, selanjutnya 3 postingan yang bisa mendapatkan dukungan dalam bentuk gift. Nah, di sini kita akan bedah untuk di video kali ini. Nah, di sini bisa kita masuk menggunakan Facebook seluler seperti ini. Kemudian pastikan teman-teman sudah diubah ke dalam mode profesional. Jadi setelah kita ubah ke mode profesional, maka pengikut kita juga tidak akan terbatas. Kita klik saja di bagian dashboard profesional seperti ini. Kemudian di sini ada fitur monetisasi. Ya, jadi di sini bisa kita masuk ke bagian fitur monetisasi seperti ini. Nah, kali ini yang akan kita bahas adalah dibikin fitur bintang ya. Dan di sini ada pendapatan dari bintang saya sekitar 1,4 dolar ya. Kemudian jadi jenis postingan apa sih yang bisa orang lain mendukung kita untuk di bagian dari gift ini ya, untuk di monetisasi bintang ini. Nah, di sini untuk mengeceknya kita masuk ke bagian fitur monetisasi bintang seperti ini. Nah, selanjutnya nanti untuk penghasilan kita itu akan masuk di bagian menu pendapatan, teman-teman ya. Nah, selanjutnya di sini teman-teman tinggal scroll ke bawah. Jadi untuk mengetahui postingan apa saja sih yang bisa kita dapatkan ya untuk orang lain mendukung untuk postingan kita. Nah, di sini bisa kita masuk di bagian tentang bintang seperti ini. Oke, di sini kita klik di bagian tentang bintang seperti ini, dan selanjutnya di sini ada pusat bantuan bisnis Meta ya, tentang bintang Facebook. Nah, di sini kita scroll ke bawah, bintang tersedia bagi kreator dengan profil dan halaman model profesional. Jadi syarat kita bisa mendapatkan fitur monetisasi bintang ini, pastikan untuk akun Facebook kita itu sudah dalam mode profesional ya. Jadi seperti itu. Nah, selanjutnya perlu teman-teman ketahui juga untuk metode pembayaran di Facebook ini ya, satu akun itu antara Facebook profesional dan juga fanspage itu sama ya untuk metode pembayarannya. Jadi antara Facebook dan fanspage itu harus sama, jangan sampai beda ya. Nah, selanjutnya untuk pendapatan dari Facebook sendiri ataupun gaji dari Facebook itu sudah saya bahas di video sebelumnya, nanti teman-teman juga bisa dicek ya untuk video saya. Nah, selanjutnya di bagian bawah ada informasinya nih, bintang Facebook adalah fitur yang memungkinkan pengikut menunjukkan apresiasi untuk Anda sebagai kreator. Nah, artinya di sini orang lain bisa memberikan untuk apresiasi di dalam postingan kita ya, tentu jika postingan kita itu mungkin bermanfaat bagi mereka. Nah, jadi seperti itu cara kerja dari fitur monetisasi bintang ini.
Kemudian ada informasinya, pemirsa bisa membeli bintang dan mengirimkannya kepada Anda untuk mengapresiasikan misalkan siaran langsung, kemudian konten, ya, kemudian foto ataupun teks Anda. Jadi teks juga memenuhi ya untuk kita bisa mendapatkan dukungan dari fitur monetisasi bintang ini. Selanjutnya, bintang Facebook mungkin otomatis diaktifkan untuk postingan ya. Jadi di sini ada 3 fitur yang untuk nantinya kita bisa mendapatkan dukungan dalam bentuk bintang. Yang pertama adalah bintang Facebook mungkin otomatis diaktifkan untuk yang pertama adalah postingan video reel. Jadi nanti di bagian dari video reel itu juga akan muncul bintang. Kemudian di bagian foto ya, jadi di bagian foto nanti jika memenuhi syarat, di bagian foto orang lain juga bisa memberikan dukungan berupa bintang untuk di postingan kita. Jadi seperti itu. Kemudian di bagian teks juga bisa ya. Jadi dari postingan kita dalam bentuk teks, misalkan kita posting tentang puisi, itu bisa ya, bisa mendapatkan dukungan berupa apresiasi bintang ataupun gift ya. Nah, jadi 3 postingan yang bisa mendapatkan dukungan untuk fitur monetisasi bintang ini itu adalah di bagian video reel untuk yang pertama, kemudian yang kedua adalah postingan foto, yang ketiga di sini juga postingan teks ya. Nah, tetapi di sini jika untuk akun kita ini memenuhi syarat untuk di bagian fitur monetisasi bintang di Facebook ya. Kemudian juga jika bintang tidak otomatis diaktifkan, Anda bisa mendaftar untuk mengumpulkan bintang di konten Anda. Nah, jadi seperti itu. Jadi jika untuk di bagian bintang tidak diaktifkan, teman-teman bisa mendaftar ataupun mengumpulkan bintang ya. Nah, jadi 3 postingan yang bisa mendapatkan dukungan ya untuk dapat apresiasi dari orang lain itu adalah untuk di bagian dari fitur monetisasi bintang ini adalah postingan reel, foto dan juga teks ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, oke, jadi tentunya harapan saya buat teman-teman semua juga bisa berhasil ya untuk di Facebook ini, dan nanti teman-teman juga bisa fokuskan untuk di bagian dari video reel. Nah, karena di video reel sendiri itu meningkatkan untuk jangkauan dari fanspage kita dan juga mempercepat untuk pengikut kita di Facebook ya. Oke, jadi cukup seperti itu saja untuk pembahasannya. 3 jenis postingan yang bisa kita dapatkan untuk dukungan dari fitur monetisasi bintang untuk di Facebook ini. Dan buat teman-teman yang mungkin baru memulai untuk fanspage Facebooknya dan juga Facebook profesional, tetap semangat ya. Dan fokuskan pada konten asli agar nantinya untuk akun kita itu terbebas dari pelanggaran-pelanggaran monetisasi untuk di Facebook ya. Karena kita tahu untuk persyaratan ataupun peraturan Facebook untuk saat ini semakin ketat ya. Nah, artinya banyak juga konten kreator yang mengalami pembatasan monetisasi. Dan agar nantinya untuk akun kita tetap aman, fokuskan pada konten asli ya. Dan oke, jadi cukup seperti itu saja untuk informasinya. Semoga informasi ini bermanfaat. Selamat sore dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.